Beredar sebuah link survei berhadiah terkait perayaan HUT ke-55 PT Pertamina. Link ini beredar di WhatsApp baru-baru ini. Dalam link tersebut terdapat narasi perayaan HUT Pertamina dan juga ajakan mengisi kuesioner yang memiliki hadiah 2 juta rupiah. Benarkah link survei berhadiah 2 juta rupiah di HUT ke-55 Pertamina? Dari hasil penelusuran kami, klaim bahwa link itu resmi berasal dari Pertamina adalah salah. Dikutip dari Tempo.co, pada 10 Desember 2021 lalu, Pertamina baru saja merayakan HUT ke-64, bukan ke-55. Kami juga tidak menemukan informasi resmi dari Pertamina terkait link survei berhadiah yang beredar. Kesimpulannya, klaim bahwa link tersebut resmi berasal dari Pertamina adalah salah. Faktanya, ini merupakan hoax yang sering beredar di tengah masyarakat. Informasi ini masuk kategori hoax jenis fabricated content atau konten palsu. Konten ini dibentuk dengan kandungan 100% tidak bisa dipertanggungjawabkan secara fakta.